Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri menggasak dua motor sekaligus dari garasi rumah di Raja Basa Bandar Lampung. Malu. Dari mereka tuh sempat nyumput satu di sini, satu di sini. Oh, nyumput sini ya. Stok beras di Bulog Tulang Bawang Barat untuk 3 kabupaten nyaris habis. Harga tomat turun drastis, petani dan pengepul di Lampung Barat merugi. Stok beras di Gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog Kecamatan Pagar Dewa Tulang Bawang Barat pada Rabu siang menipis tajam. Pihak Bulog menyatakan stok beras hanya tinggal 25 ton. Jumlah beras yang ada dipastikan tidak akan mencukupi hingga awal 2023. Apalagi gudang penampungan pangan Bulog itu juga menyuplai beras untuk 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Menurut pihak Bulog, kondisi itu ternyata sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu akibat tidak adanya serapan padi dari petani dan kiriman dari pemerintah. Untuk tambahan stok, pihak Bulog dalam waktu dekat akan mendapat suplai beras impor dari Thailand sebanyak 500 ton. Saat ini stok di beras CBP ya, di Bulog KCP Menggawa, kami di dua gudang, total stok kurang lebih sekitar 25 ton. Itu kekurangan atau bagaimana? Itu ya tipis, jumlah yang sangat sedikit untuk stok cadangan pemerintah. Untuk saat ini kita sudah dapat tambahan? Untuk saat ini kami Lampung sudah dapat tambahan dari proses import. Biasanya di LN Thailand. Rencananya nanti untuk KCP Menggala mendapat kiriman juga kurang lebih sekitar 500 ton. Masa panen padi di Lampung tahun ini tidak serentak. Pihak Bulog terus memantau masa panen padi untuk penyerapan serta memantau harga beras di pasar yang mulai naik. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Petani tomat di Lampung Barat hanya bisa gigit jari menerima kenyataan bahwa harga tomat anjlok drastis. Dari harga terakhir Rp4.000, kini jadi Rp1.500 per kilogram. Mereka yang terpuruk diantaranya petani di Desa Tanjung Raya dan Sebalat, Kecamatan Sekincau. Menurut petani, harga tomat sempat melambung tinggi selama 2 pekan, Rp7.000 per kilogram. Namun harga itu turun secara bertahap hingga kini. Para petani tomat merugi besar. Harga tomat Rp1.500 per kilogram dinilai tidak sebanding dengan tingginya harga pupuk dan obat-obatan. Panen tomat. Ya? Panen tomat. Berapa memang harga tomat sekarang, Pak? Lagi anjlok, Mas. Lagi 15. 15 itu berapa? 1.500. 1.500. Udah lama turunnya? Sekitar setengah bulan. Setengah bulan. Memang sebelumnya berapa, Pak? Sempat 7.000, 5.000. Sebelumnya ya? Iya. Kenapa sih, Pak, kok bisa harganya anjlok gratis gitu? Ya, dari pedagangnya mampunya segitu. Kalau petani ini nggak bisa berbuat banyak. Gitu ya? Daripada barang kebuang. Udah untung belum harga 1.500? Dari mana, modal aja nggak balik.
modal nggak balik. Nah ini biaya kotak aja 15.000, ojeknya 8.000 per kotak. Upah motil. Upah motilnya? Untuk pupuk-pupuk gimana? Nah itu nggak hitung lagi, kalau masalah modal tuh standarnya 3.000 tomat ini. 3.000 minimal ya? Itu. Mm-mm. Kerugian juga dialami pengepul tomat karena banyak stok mereka yang tidak laku. Menurut para pengepul, anjloknya harga tomat lokal dari Lampung Barat imbas dari melimpahnya suplai tomat dari Jawa. Tomat untuk hari ini 1.500 juga nggak ada pembeli dari pasar. Memang sebelumnya berapa, Bang? Sebelumnya masih stabil di angka 3.500 sama sampai 3.800 dari lahan. Memang kenapa, Bang? Penyebabnya kok bisa harga tomat turun drastis? Kenapanya sih? Katanya di pasar juga ada tomat-tomat luar daerah Lampung yang masuk. Gitu ya? Iya, betul. Dari mana? Harga tomat di Lampung Barat kerap tidak stabil. Harganya sering naik turun. Kondisi ini dikeluhkan para petani tomat sebab harga pupuk dan obat-obatan tidak naik turun. Harga pupuk dan obat-obatan stabil naik terus. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Menjelang berakhir tahun ini, sejumlah tempat wisata di Lampung Selatan mulai ramai pengunjung. Salah satunya pemandian Wai Tebing Cepa di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan. Pada Rabu pagi, ratusan pengunjung memadati tempat wisata ini. Ramainya pengunjung karena tiket masuk tempat wisata di kaki Gunung Raja Basa ini terjangkau, Rp3.000 per orang. Pengunjung dapat bermain air dan mandi sepuasnya di sejumlah kolam. Wahana andalan tempat wisata ini adalah kolam yang dialiri langsung air dari Gunung Raja Basa. Sejuk sih airnya dingin. Apakah ada yang unik nggak di sini? Uniknya kenapa ya? Karena kan kayak di tengah-tengah hutan ya, walaupun bukan hutan tapi kan di tengah-tengah alam, jadi ya unik aja. Airnya juga dingin banget. Mbak dari mana nih, Mbak? Kalau aku dari Sidomulyo. Dari Sidomulyo. Murah nggak sih tiketnya harga di sini? Termasuk murah sih. Wisatawan Wai Tebing Cepa adalah warga Lampung Selatan dan berbagai daerah di Lampung yang sedang merayakan libur Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk hari liburan ini, alhamdulillah pengunjung meningkat dari hari-hari biasa. Mungkin sekitar 20% lah meningkatnya untuk pengunjung hari-hari libur ini. Hari, ya perkiraan kita untuk hari libur ini mungkin 2.000-3.000 mungkin ada. Pengelola wisata memperkirakan peningkatan jumlah pengunjung akan terjadi hingga libur tahun baru hari Minggu 1 Januari 2023. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Olok Gading, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, Rabu siang menggelar Begawi Angkon Muari atau Pengangkatan Saudara Baru. Begawi ini diiringi rangkaian acara adat seperti pergelaran tari Sigah Pengunten dan pemberian sekapur sirih sebagai penghormatan kepada tamu agung, silat hingga pemberian gelar. Pangeran Igama Ratu Kebandaran Balak Teluk Betung, Yusuf Erdiansyah Putra, mengangkat Eva Duyana, Wali Kota Bandar Lampung, sebagai kakak angkat. Eva Duyana diberi gelar Batin Mustika Cahya Marga. Angkon Muari adalah sebuah prosesi adat pengangkatan saudara. Siapapun yang diangkat saudara mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan keadatannya. Dan sebaliknya, masyarakat adat memiliki kewajiban melindungi secara adat. Ya, jadi gelar yang kami berikan untuk Bunda adalah Batin Mustika Cahaya Marga. Batin itu adalah kedudukan tertinggi untuk saudara perempuan yang kami angkon wangi. Kemudian Mustika adalah pamungkas, cahaya itu adalah penerang. Kemudian Marga adalah kemargaan kami, sehingga kita berharap Bunda dapat menjadi pamungkas sekaligus penerang di kemargaan kami. Angkon Muari digelar untuk melestarikan serta memperkokoh nilai-nilai adat istiadat budaya masyarakat Lampung. Oh,
mungkin nanti ke depan anak-anak milenial yang akan kita undang supaya ikut merayakan dan juga tahu bahwa adat istiadat Lampung, terutama Bandar Lampung ini luar biasa. Dan tidak lain pemerintah kota bersama dengan tokoh-tokoh adat, terutama para pangeran, juga para tokoh-tokoh lainnya, supaya kita harus menjaga dan juga melestarikan adat istiadat yang ada di Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung. Dan pengangkatan persaudaraan melalui proses angkon muari tidak bisa ditarik lagi. Angkon muari memiliki fungsi utama sebagai penyambung tali persaudaraan antar elemen masyarakat. Tak hanya itu, angkon muari juga menjadi alat penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.